graders. Selamat pagi anak-anak Kristen kelas 4A dan kelas 4B. I'm standing here. I'd like to explain you about our English extracurricular activity. Mr. Berdiri di sini ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan ekskul bahasa Inggris kita. Okay, for one month, untuk satu bulan, sementara ini Mr. akan menggantikan Neng Yuni untuk mengajar atau mengisi kegiatan ekstra, maksud Mr. ekskul bahasa Inggris kelas 4A dan kelas 4B. Tapi untuk awal, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan, Mr. perkenalkan diri dulu. Mungkin part of you, sebagian dari kalian sudah ada yang kenal Mr. tapi ada juga yang masih belum kenal atau tahu orangnya tapi nama panjangnya, nama lengkapnya belum tahu. So that's why, let me introduce myself. My name is Muksin Jondri Manalu, but all of you can call me Mr. John. Okay, itu saja video singkat perkenalan dari Mr. untuk hari ini. Kemudian untuk tugas hari ini, untuk sementara tidak ada tugas dulu, cukup perkenalan dari Mr. saja. Kemudian untuk selanjutnya baru Mr. akan berikan tugas ekskul bahasa Inggris. Oke? Mr. berharap nanti ketika Mr. sudah berikan tugas untuk kalian, kalian bisa mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Ingat, pengumpulan tugas paling lambat 1 hari setelah tugas diberikan. Tapi Mr. berharap tugas dapat kalian selesaikan di hari yang sama ketika Mr. kasih tugas. Tapi kalau misalnya urgent, tidak bisa mengerjakan di hari yang sama, maka ditunggu keesokan harinya. Jangan menunggu 2 atau 3 hari, karena selanjutnya dan selanjutnya akan mendapatkan tugas dari guru bidang studi yang lain. Untuk itu, supaya tidak menjadi beban, silakan tugas-tugas dikerjakan dengan baik, dengan tepat waktu. Oke, okay? I think that's all I can explain about myself. Itu saja yang bisa dijelaskan tentang Mister. Salam kenal untuk anak-anak Mister. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Oke, okay? I think that's all. I just wanna say thank you for your attention. God bless you and bye-bye.